Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Bertemu kembali di channel Doli Filamenta. Hari ini, sesuai dengan janji saya, kita akan bersama-sama belajar bagaimana memasang senar biola yang efektif. Bukan yang paling benar, tapi yang efektif. Jadi, selagi mengambil barang-barang dan mempersiapkan tools-toolsnya, kita check it out dulu. Ya, bertemu kembali dengan Doli Filamenta. Tools-toolsnya sudah siap, barangnya sudah siap. Apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, ini. Pertama, pastinya violinnya atau biola. Ini kosongan ya. Jadi kita betul-betul nanti memasang senar biolanya dari nol. Dan kita mengensemble. Ini masih kosong. Ya. Nah, setelah violin, apa lagi? Ini apa ayo namanya? Ya, masih ingat nggak apa namanya ini? Ini adalah tailpiece. Ini tail guard-nya. Tail guard-nya inilah yang nanti akan dipasangkan di nih. End pin. Ya. Habis itu apa lagi? Masih ada. Cinres. Cincin res-res. Oke, setelah cinres apa lagi? Jelas. Untuk menyangga senarnya atau stringnya, bridge. Nah, yang paling penting apa? Nah, kalau semua sudah siap, semua sudah kita persiapkan, semua sudah kita ambil. Ya. Violin stringnya. Kebetulan ini saya memakai merek bukan endorse ya, yang biasa 25 ribuan ini. Tapi akan kita ensemble, kita pasang bersama-sama. Nah, bagaimana caranya? Mari kita sama-sama lihat. Iya, sekarang sudah di meja kerja saya ya. Baiklah, seperti tadi apa yang harus diassemble? Nah, ini. Stringnya, senarnya, kita cek dulu ada berapa nih senarnya. Nanti kurang satu lagi. Ini senar satu, ya betul. Satu ya. Satu, senar E. Senar dua, itu senar A. Senar tiga itu senar D. Senar 4 itu yang paling gede gitu. Itu senar G. Nah, udah lengkap ya. Tailpiece, tail guard, chinres, nah, bridge. Kemudian, nah ini nanti. Nanti ada gunanya ini nanti. Apa ini? Iya. Yeah. Baiklah, kita mulai ya satu persatu, pelan-pelan sekali. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kelihatan ya teman-teman sekalian ya. Tail guard-nya dimasukkan di end pin-nya. Set. Nah, wow, udah ini. Udah siap naik kuda nih kayaknya. Yang kedua. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Kita ambil, kalau ini sebetulnya tidak ada aturan yang pasti ya. Kalau saya itu lebih aman itu memasang senar tiga dulu. Kenapa? Karena dia tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Kita buka ya. Nih, masih. Masih baru ya. Ya, masih baru. Buka. Wah, masih baru dia. Nah, kemudian pertama-tama, apa yang harus dilakukan pertama-tama? Nah, ini kan panjang. Ya, ini panjang ya teman-teman sekalian ya. Panjang ya. Kita masukkan ke sini, teman-teman.
Jadi ini posisi ini ya. Ini di senar E. Ini di senar A. Ini di senar D, untuk senar D. Ini peg-nya ini ya. Dan ini di senar G. Nah, tadi yang saya ambil itu di senar D. Nah, kalau teman-teman mau sekalian bareng-bareng memasangnya, ayo kita bareng-bareng yuk. Ini ya. Udah disiapin, kita tunggu. Oke, siap ya. Udah ya, dibuka ya. Senar D tadi mana? Di sini. Senar D di sini ya. Oke, senar D di sini. Kita masukin perlahan-lahan, teman-teman. Nih. Ini ada bolongannya nih ya. Masukkannya di mana? Kita masukkan di bolongan yang belakang. Maksudnya segini aja, teman-teman. Nih. Nih ada pembatas. Ah, kelihatan ya. Tuh. Tinggal diputer. Puter, diputer. Ingat pelan-pelan muternya. Ya, pelan-pelan, yuk. Mari bareng-bareng kita ya. Pelan. Oke, itu kok lebih, Kak? Enggak apa-apa, lebih. Kalau lebih kan ada kembaliannya nanti. Oke. Kita puter agak dalam, tapi jangan ditekan ya. Teman-teman ya, jangan tekan. Ya, ini biar rapi. Nih, putar. Nah. Sudah seperti ini. Baru kita panjangkan. Ketiga. Panjangkan kemana? Yuk, pelan-pelan. Ingat ya, untuk memegang violin, itu kita pegang bridge sama ininya. Bungkai bridge-nya. Hup. Ini pelan-pelan ya. Mudah-mudahan kelihatan ya, teman-teman sekalian ya. Ya, kita masukkan di sini, teman-teman. Nih. Wah, tangan saya besar sekali. Sekali, teman-teman. Ya, ini kita tarik gini seperti ini ya, teman-teman ya. Nariknya jangan terlalu kenceng ya. Agak pelan-pelan tarik-tarik seperti ini ya. Ini kita kendorin dulu. Nih. Fine tuning namanya ya. Fine tuning. Nih ada tulisannya fine tuning. Kita kendorin dulu. Kita kesin lagi. Up. Kita putar lagi, teman-teman. Putar perlahan. Diputar, diputar, diputar sampai kira-kira terasa agak sedikit mengunci. Tekan dikit, peknya. Mengunci dia, tekan dikit. Selanjutnya senar apa? Nah, selanjutnya kalau saya itu saya pasang senar satu, teman-teman. Kenapa? Karena dia mengunci. Kalau dia di tengah-tengah, bisa, oke, kalau mau pakai senar 2 boleh deh. Ya, kita pakai senar 2 ya. Oke, senar 2 ya, nggak apa-apa. Kita buka ya. Hup. Krek, 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 krek. Ya, kalau ada gunting silakan ya. Kita sama-sama memasang bareng. Nih, senar 2 atau senar A. Oke, kita singkirkan dulu. Ingat, sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Nanti kena denda, wah lumayan itu. Kita buka pelan-pelan. Bukanya sangat pelan-pelan. Ini karena murah ya kualitasnya ya, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya, ini senar A ya. Senar A di mana tadi senar A? Nah, senar A posisinya ada di sini, teman-teman. Nah, kita putar perlahan lagi, teman-teman. Kita pegang. Nah, gini megangnya ya. Keras sekali. Oke, kita tarik dulu. Udah lama nih. Lama tidak dipasang, teman-teman. Pandemi ini jadi kalau untuk beli senar agak susah. Akhirnya beli di all shop deh. Dan menunggunya agak lama, teman-teman sekalian. Cara yang sama, teman-teman.
kita masukkan di lubang yang ini, teman-teman. Hop. Lebihkan sedikit ya. Ini lebih ada kelihatan ya, lebih sedikit ya. Enggak kelihatan ya. Kita putar, putarnya ke depan ya, teman-teman sekalian ya. Hop. Tuh, ada sedikit ya. Putar lagi. Tidak apa, bareng-bareng. Karena memang posisi di pojok ini memang agak sedikit harus ekstra sabar, teman-teman. Ya, kita masukin lagi ya. Oke, kita masukkan lagi di sini ya. Kelihatan, teman-teman, kelihatan ya. Hop. Setelah masuk, kita putar lagi, teman-teman. Kita lebihin agak banyak lah. Hop. Kita putar, diputar, di ya, berhasil, hore. Putar pelan-pelan, jangan ditekan ya, teman-teman ya, putar biasa. Kelihatan ya, teman-teman ya. Oke, sudah. Jangan sampai tumpang tindih ya senarnya ya, teman-teman ya, karena kalau dia tumpang tindih nanti mempengaruhi senarnya, akan gampang putus, teman-teman. Nah, selanjutnya keduanya sama. Yuk, bareng kita ya. Pelan. Oke, sudah siap? Sudah dimasukkan? Oke, ya bisa di pos, nggak apa-apa ini. Pos, sebentar ya. Kita masukkan di sini, teman-teman. Hop. Sama seperti tadi. Ya. Kita tarik lagi. Setelah kita tarik perlahan, kita putar lagi, teman-teman. Putar, diputar, pelan-pelan sekali muternya. Oke, jangan terlalu kencang ya. Selanjutnya, senar mana dulu ya? Cap, cip, cuk, kembang, kempis. Kembang kempis ya? Salah ya? Ternyata pilihannya jatuh ke senar satu saja. Ya. Oke, kita buka ya. Kita buka. Nih, teman-teman. Oke, ini sampahnya kita kumpulkan, nanti jangan buang sembarangan tuh ya sampahnya. Oke, diputer lagi, kita buka pelan-pelan ya. Karena ini mau yang murah, mau yang mahal. Tapi kalau yang murah memang harus kita hati-hati. Ya, kita buka lagi. Oke. Selanjutnya bagaimana? Sama. Nah, senar E di mana posisinya? Ini di senar E. Kita putar lagi. Wah. Putar lagi. Karena dia posisinya tertutup oleh senar A ya, teman-teman sekalian. Karena tertutup oleh senar A, ini kita tarik ke belakang nih. Nah, kita tarik ke belakang. Nah, kita cari tempat lubangnya ada yang ini nih, lebih aman. Nah, ini saya buat tiga nih soalnya. Nih, masukkan di sini. Hop, putar. Putar. Sabar ya, ini harus membutuhkan kesabaran tingkat RT RW ini. RW emangnya mau bikin KTP. Putar pelan-pelan teman-teman ya. Pelan-pelan sekali. Nah, kenapa sih? Ya. Butuh kesabaran. Kita putar lagi, kita rapiin ya. Jangan sampai tumpang tindih dia. Ya. Setelah kita putar, kita masukkan lagi, teman-teman ya.
Pertama teman-teman, masukkannya di sini. Ini kita kendorin dulu ya. Nggak kelihatan ya? Oh, maaf. Ini kita kendorin dulu ya. Masukkannya di sini teman-teman. Nih. Hop. Posisi gini. Nah. Kita tarik pelan-pelan. Jangan terlalu keras ya. Gimana? Kita putar lagi. Udah tahu ya? Oke. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Bareng-bareng. Kita putar, jangan sampai terlalu kencang dulu karena nanti akan kita pasang bridge-nya. Oh, bunyi dia. Nah, terakhir kita pasang senar G-nya, teman-teman. Buka ya, senar G-nya kita buka. Ups. Ini ya teman-teman ya. Oke ya. Ups. Baru teman-teman. Nah, senar G di mana posisinya? Senar G ada di paling atas teman-teman. Nih. Kelihatan ya? Oke, fokus ya. Kita akan turun lagi, kita lepasin, pasang, nanti kurungannya. Ya, ini agak jauh memang ya teman-teman. Kita ambil yang terdekat. Ops, nggak kelihatan ya. Ya. Sama seperti yang senar I tadi. Kita agak tarik lagi teman-teman. Nih, yang terdekat ini. Ini yang terdekat ya. Bagaimana kalau dia belum ada bolongannya, dibor dulu. Bor kecil-kecil, disesuaikan. Bisa kok beli di online shop, bisa di all shop, bisa di mana aja bisa. Putar, kita agak tekan lagi teman-teman, sama seperti tadi. Iya, kelihatan ya. Ya, bareng-bareng yuk kita putar yuk. Diputar, jangan ditekan ya. Nanti kita rapin. Kalau dirasa sudah cukup, sama teman-teman, kita masukkan di sini lagi. Oh, kurang nih. Kita putar lagi ya. Ya. Nah, sama. Dimasukkan di sini teman-teman. Hop, fokus. Iya. Hop. Iya. Nih, kita putar lagi, agak ditekan dikit. Keras sekali. Oke, semua sudah terpasang. Senarnya, tekan dikit. Nih, tekan dikit-dikit aja. Tekan ya. Selanjutnya, mana tadi bridge-nya? Ini bridge. Kita pasang ya. Mereknya apa nih? Apapun mereknya ya. Teman-teman ya. Baru kita pasang di sini teman-teman. Nah, posisi untuk bridge-nya teman-teman sekalian lihat ini ya. Di F hole, ini F hole ya. Sudah tahu kemarin ya F hole, kalau belum bisa lihat di video sebelumnya tentang violin. Ini F hole. Taruh di tengah-tengahnya, teman-teman. Nih, ya. Taruh di sini. Ya, nah, lu kok keras? Ya memang seperti itu teman-teman. Pelan-pelan ya, op. Taruh sini ya. Ingat posisinya? Posisinya di sini ya. Nanti kita lurus-lurusin ya. Oke, kita pasin teman-teman. Oke. Ini di sini ya, pas satu garis ini ya, kelihatannya garisnya ya. Ini pas garisnya. Sekarang posisi bridge-nya itu, ini miring nih posisinya nih. Kita berdirikan bridge-nya. Ups, ganggu plastiknya ya. Caranya gimana?
caranya dipegang ini dua ya, ini pegang dua gini ya, pegang dua, kemudian ditarik dikit, pelan-pelan nih, luruskan dia kan, lurus, kita kencengin lagi biar dia terkunci bridge-nya, jangan dilem ya. Ini malah lemnya yang di ini merusak. Oke, kencengin dikit lagi ya. Kencengin dikit lagi. Agak ditekan ya, teman-teman ya. Ditekan. Oke. Pasti ini berubah lagi nih, teman-teman. Tuh, miring lagi kan? Oke. Kita lurusin dikit. Oh, masih miring, teman-teman. Oke, sudah terkunci, sudah aman. Selanjutnya kita memasang apa dulu ya? Oh. Chainrest. Tadi mungkin teman-teman bertanya untuk apa sih paku? Kita ambil satu ya, pakunya nanti tahu nih untuk apa pakunya. Ini chainrest kita taruh dulu pelan-pelan. Pelan-pelan sekali. Susah ya. Di toko bangunan banyak kok ini. Jangan beli di toko roti ya. Mana ada nanti di toko roti. Nah, untuk apa sih? Lihat dulu ya. Untuk apa? Nah, di chainrest itu ada dua lubang. Gunanya adalah untuk memutar ini, teman-teman. Nih, lihat ya. Ya. Nih. Tapi jangan terlalu masuk ya. Karena kalau terlalu masuk nanti kena violinnya, kena belinya. Oke, langsung saja. Ini pakunya. Atau benda tajam lainnya, boleh, tidak harus paku. Caranya bagaimana? Nih ya. Ya. Posisi fokus-fokus. Ting tong. Iya, oke. Nih. Masukkan secara perlahan di sini, teman-teman. Nah. Karena dia kurang ya, karena dia kurang, kita putar aja manual. Bentar ya. Ups. Kita putar manual, teman-teman. Ini putarnya ke kiri untuk mengendorkan nih. Ya, juga putar ke kiri. Oke, kalau sudah kita pasang ya, kita sesuaikan, teman-teman. Sesuaikan. Oke, kita putar. Putar pelan-pelan saja. Ya. Karena biola itu seperti wanita, butuh kelembutan dan kehalusan, teman-teman. Jadi kalau kita kasar, dia nanti nggak mau bunyi. Iya, Pak. Ya nggak tahu. Coba aja. Kemana sih muternya? Oh ya, ini muternya ke kiri, teman-teman. Ya. Loh, kalau yang ininya perempuan berarti masuk wanita juga. Nah, itu nggak tahu jawabannya apa. Nah, ini udah gini ini, teman-teman ya. Ya. Posisi sudah lock. Nah, baru kita memanfaatkan dadadeng. Fokus, fokus. Ya, semua putar ke kanan. Ya, tekan. Tekan dulu. Ya, teman, pelan-pelan ya. Jangan perlu masuk ya. Putar lagi. Ya, ini juga putar ke kanan, teman-teman. Ini dari sini. Kelihatan ya, fokus ya. Ya, ini udah kuat.
udah kokoh, kuat, udah kokoh. Nah sekarang untuk yang di senarnya, sebelum dikenceng, kita kencangkan senarnya ya teman-teman ya. Kita terangin kita punya ya. Ya. Nah ini harus, oke ini agak miring ya teman-teman ya. Ini miring ya, kita lurusin ya. Enggak miring, kita lurusin. Seperti tadi caranya ya teman-teman ya. Ini. Nah ini kita buat agak kesini dikit ya senar E-nya. Ya, geser juga. Nah, posisinya dia itu ini masuk jarinya teman. Ya, ini masuk, ini masuk. Ya terus. Ya. Ya. Oke. Saya sudah kita pasang violinnya. Oke, tinggal kita stem. Itu stem violanya untuk sesi berikutnya ya teman-teman. Oke. Ya. Bagaimana? Sudah selesai kan? Pelan-pelan kita masangnya. Butuh kesabaran tingkat tinggi teman-teman sekalian. Tingkat dewa mungkin ya, tapi nggak tahu juga ya. Inilah penampakannya. Ya, senarnya sudah kita pasang, ya. Ini tadi putar ke kanan semua ya teman-teman ya, untuk chinrest-nya ya putar ke kanan semua ya. Maaf tadi salah ya, ada gangguan teknis sedikit. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan oleh kita, termasuk saya dengan teman-teman juga, itu adalah pertama yang dipersiapkan itu adalah tools-nya. Jadi tools-tools yang ada tadi itu harus dipersiapkan secara lengkap dulu. Jangan nanti ketika kita mau memasang tools-toolsnya ada yang kurang satu, kurang ini, kurang ini. Itu akan menghambat proses pemasangannya. Kenapa saya katakan menghambat proses pemasangannya? Ketika kita sudah melengkapi tools-toolsnya dan memasangnya, itu harus kontinuitas. Harus terus. Pasang ini, senar tadi kita pasang dari senar D dulu, kemudian senar A, kemudian senar E, kemudian senar G. Nah, itu pasang semua, baru kita perbaiki, kita finishing istilahnya ya. Itu ya. Kita finishing seperti apa pemasangannya dari bridge-nya. Ini bridge-nya udah lurus ya. Ini udah lurus. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi intinya kita mempersiapkan tools-nya. Kalau masalah senarnya, senar yang bisa dipakai itu berbagai macam merek ya, ada Pirastro juga, ada Piranita, ada Dominan ya, banyak mereknya, terserah teman-teman sekalian sesuai dengan kantong teman-teman sekalian ya. Kalau mau milih yang bagus, saya mau pakai yang mahal aja biar awet. Kalau masalah awet atau tidaknya tergantung dari kita teman-teman, bagaimana kita merawat senar kita, bagaimana cara merawatnya ya. Setelah kita bermain diusahakan dilap untuk senarnya, pakai kain planel. Itu banyak sih dibeli di supermarket kain planelnya, dilap pelan-pelan, bila perlu dilapnya satu arah ya. Kalau mau gini juga ya terserah teman-teman ya, tapi sayangilah biola teman-teman sekalian, jangan sampai nanti malah rusak, malah mengganggu, posisi bridge-nya berubah, senarnya geser ya kan, terlalu ditekan ngelapnya, itu nanti bisa putus. Nah itu jadi harus betul-betul teman-teman sabar ya, sabar dalam memasangnya. Nah demikianlah tutorial cara memasang senar di biola yang efektif ya, cara memasang senar biola yang efektif. Nah nanti selanjutnya itu kita akan, ini belum di stem nih ya, belum kita nih. Suaranya masih seperti ini ya. Nanti pada video selanjutnya itu kita akan sama-sama menyetem biola atau violin. Memakai apa? Ya, tunggu aja video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa
subscribe-nya ya, dan loncengnya kalau bisa dipencet-pencet lah ya. Itu biar nanti akan video-video terbaru nanti teman-teman akan selalu update video-video terbaru ya. Terima kasih. Selamat mencoba explore-nya. Ya, kita sama-sama belajar, saya tidak menggurui, intinya sukses selalu. Ciao.